Sekarang kita lagi di Istana Panda. Istana Panda. No, Dek. Istana Panda. Ya. Pemandangannya pegunungan. Bangunannya khas Cina ya, karena kan panda itu endemik negara tirai bambu. Makannya juga bambu. Kalau misalnya kalian mau parkir, parkirnya itu nanti di bawah. Terus nanti ada bus yang nganter kita lagi naik ke atas sini. Jadi kita di sini nggak bisa parkir mobil. Tapi nanti kalau mau itu nurunin keluarga aja di sini, terus mobil parkir di bawah deh. Bagus ya. Anda nih. Naik lagi ya. Oh, kita naik lagi berarti ya. Pandang. Berarti lantai 3 ya. Kalau misalnya mau ke sini kita ke lantai 3 dulu buat kepanjangnya. Kalau zaman air kecil panda tuh ini kayak ini gitu. Hello panda, hello panda. Berarti tuh kayak gini. Pas nyampe atasnya. Langsung pandanya panda aja yuk. Kecil lagi anak panda. Pandanya sakit, lagi diperiksa. Pandanya lagi diam aja tuh deh. Udah lihat apa deh? Panda ya. Coba duit deh. Nah itu pandanya tuh. Bagus deh, awas deh. Hahaha.
intro dulu kali ya. Ih, bagus banget deh. Bis, tembok. Seneng deh, dek. Oh, ada dua deh. Tuh, ada dua sebelah sana tuh. Sebelah sana, situ bas ini nih, Dede lihat ini. Oh, gitu. Lucu ya. Panda merah. Lucu ya. Yuk. Kita jalan lagi. Panda merah. Oh iya, lucu deh. Ayo sini ya. Terjun tuh, ada air terjun tuh. Iya mama, mama ikut. Ya, ini mama di belakang. Seneng ya, banyak ya pandanya ya. Yuk, kita pulang.
di busnya. Jadi nanti kita nanti dianterin, nyamperin jemput lagi, parkirnya di bawah.